Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa Cinta Kedamaian menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Metro Jaya Senin siang. Mereka menuntut kepolisian menangkap Rizik Sihab. Dari mobil komando, orator mendesak Polda Metro Jaya untuk tidak ragu bertindak tegas kepada Rizik Sihab yang diduga telah melanggar aturan protokol kesehatan. Sejumlah aparat kepolisian terlihat menjaga demonstrasi tersebut. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat akibat adanya aksi unjuk rasa ini. Kita melakukan aksi damai untuk mendukung kepada TNI dan Polri serta pemerintah agar diberlakukan proses hukum kepada saudara Rizik Sihab karena keberadaan saudara Rizik Sihab setelah pulang dari Filipina itu cenderung mengedukasi masyarakat untuk menilai pemerintah tidak adil, menilai pemerintah dolim, menilai pemerintah menindas rakyat, menilai pemerintah dengan menistakan ulama dan sebagainya. Ustaz tidak boleh memberikan statement-statement seperti itu. Sementara pada Senin siang, Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat dijaga ketat Laskar Front Pembela Islam dan sejumlah pemuda lainnya. Sejumlah media masih menunggu keterangan dari pihak FPI. Sementara di Jalan KS Tubun sendiri, arus lalu lintas berjalan normal tanpa penjagaan kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.